Sudah ganti baru komponen pada blok sekunder, tapi overvolt belum juga mau stabil. Jadi di sini yang harus kita perhatikan adalah resistor pada blok primer power supply-nya, karena sekundernya kita sudah perbaiki. Dan teman-teman, berikut kita lihat videonya. Jadi ini ya, ini adalah tegangan dari resistor-resistor penurun tegangan yang mengontrol basis ya, sebagai gate ya, gate dari MOSFET. Jadi ini sebenarnya rangkaian amplifier, teman-teman. Lanjut ya. Jadi kalau amplifier, volumenya kita putar ya, kita kasih kecil, arusnya naik, suaranya membesar. Dan pada ini, pada rangkaian primer ini, resistornya dikasih stabil, tidak boleh goyang. Jadi contohnya seperti ini ya, pada potensio ini. Jadi kalau resistor-resistor ini berubah nilainya, pasti dia arusnya naik dan sekundernya pasti berubah. Ibaratnya ini ya, potensio ini, karena ini adalah rangkaian amplifier. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau dia berubah, menurun, arusnya naik. Seperti ini ya, arusnya naik karena menurun. Jadi seperti volume. Jadi kalau kita kasih dia putar max, sebenarnya itu nilainya mengecil, arusnya naik, dan itu akan mempengaruhi basis ini dan sekundernya akan naik. Jadi kita ganti komponen pada sekunder, tetap tidak akan masalahnya teratasi. Jadi seperti ini teman-teman, seperti potensio yang diputar, jadi membesar nilainya, membesar keluarannya, jadi penguatannya naik ya. Jadi ini 100 kilo misalnya, jadi kalau tegak diputar ya kan, nilainya berubah ya, ini nilainya berubah, bukan 100 kilo, jadi arusnya naik. Nah ini juga akan terjadi pada modul ini. Jadi teman-teman, jadi pedomannya adalah ini ya, kalau dia berubah, resistor-resistor ini harus kita perhatikan setelah kita ganti semua komponen pada sekunder. Terima kasih.